Enggak, gue pulang duluan ya. Bokap gue udah nanyain. Kok mana sih ditelepon gak bisa? Aisyah juga di luar jangkauan. Pasti Rafa lagi nganterin Aisyah pulang. Mana selalu aja nyalip usaha gue. Udahlah, gak. Take it slow aja lah. Gue yakin banget Rafa pasti lagi usaha. Karena mungkin dia ngerasa bersalah soal kemarin. Astagfirullahaladzim, gak boleh pikiran buruk, gak boleh. Gimana gue gak emosi kok? Harusnya kan gue yang nganterin Aisyah, bukan Rafa. Lon, masih di sini aja lo, gak balik lo. Nanti bodyguard lo nyariin lagi. Iya, bentar lagi gue balik kok. Ini nih, masih belum kelar. Dikit lagi. Dok, shift lo bukannya udah selesai ya? Lo gak balik? Oh, ngelesain ini. Oh, ya udah. Dok, Lon, balik duluan ya. Hati-hati. Enggak, gue cabut ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok, lo udah mau pulang ya? Iya. Gue boleh bareng gak? Yang pulang sama gue aja, Lun. Gak usah, gak. Gue mau balik bareng Rido aja. Lo gak keberatan kan, dok? Oh, enggak kok. Lun, lo kalau pulang sama Rido, sekarang tuh udah malam, lo bisa masuk angin. Ini pulang sama gue. Hari ini gue lagi bawa mobil. Terserah gue dong, gue mau balik sama siapa. Gue mau sama Rido. Ya udah, oke. Ya. Enggak, gue duluan ya. Tadi udah gue tutup semua, udah gue kunci-kunci. Assalamualaikum. Yuk. Duluan ya.